Assalamualaikum dan salam sejahtera semua anak-anak. Okey. Pada minggu hadapan kita akan masuk topik baru. Okey. Sehubungan itu, cikgu ingin kamu lihat video selepas ini dan kamu hayati video itu serta kamu senaraikan alat kebesaran diraja yang terdapat dalam video itu dan juga kamu catatkan titah penting yang di-Pertua Agong kali ke-16. Dan pada minggu hadapan kita akan bersoal jawab tentang video itu. Okey, terima kasih, selamat menonton. Bye. Sebagai pembuka titah, Beta dan Raja Permaisuri Agong ingin menzahirkan junjungan kasih kepada Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu di atas kesudian mengampuni perkenan pemilihan Beta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Di dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ke-251 pada 24 Januari 2019 yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Beta Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'i Billah, bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya Beta telah dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong. Dengan ini Beta akan menjalankan seadil-adilnya pemerintahan bagi Malaysia mengikut undang-undang dan perlembagaan negara serta memelihara dengan sempurna setiap masa agama Islam dan berdiri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman dalam negara.